para pengguna aplikasi yang satu ini masih semangat apa enggak nih? Kalau dilihat dari ini di tim saya aja ya, bukan Anda, mungkin Anda bukan tim saya ya. Kalau dilihat dari tim saya ini, cukup menurun semangatnya. Ada informasi apa dari aplikasi ini? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas aplikasi CoinX Miner. Ini udah cukup lumayan lama ya tidak membahas ini. Semenjak tempo hari kita membahas tentang yang ada pin dan tidak ada pin, yang teman-teman tidak bisa login, akhirnya sekarang bisa login kembali. Sekarang aplikasi baik-baik saja, justru tidak ada yang heboh ini ya. Ya memang itu salah satu karakter kita ya. Ya, karakter kita. Kalau semua baik-baik saja, biasanya kita itu nggak heboh ya. Tapi kalau ada sesuatu yang wow, mungkin tidak bisa login, atau mungkin terlockout sendiri, atau mungkin aplikasi-aplikasi sejenis ini ada KYC-nya, atau mungkin KYC gagal, mulailah itu heboh ya. Ya itu memang sifat kita lah ya, manusia kalau tidak ada apa-apa, kalau nyantai-nyantai aja, kalau landai-landai aja ya semua ya, ya baik-baik aja. Tidak akan mungkin ada pergerakan yang signifikan. Wih, gaya nih bahasa nih Bang Dev ini. Ya, hari ini saya akan berbagi informasi. Ada yang tanya ya di salah satu konten video saya, Bang, kalau saya ini pakai REV, kode REV itu pengaruhnya apa sih Bang? Ya ada pengaruhnya lah. Coba Anda lihat ya, ada apakah di sini? Coba Anda lihat di sini ini sama apa enggak dengan punya Anda? Sama apa enggak? Kalau beda karena kita memang ada perbedaan. Mungkin di akun Anda itu referralnya lebih banyak daripada saya, atau mungkin sebaliknya, sehingga ada pengaruh di percepatan apa ya, kecepatan miningnya. Ada kontribusi ya, ada kontribusi di kecepatan miningnya sehingga kita mempengaruhi nantinya di hasil koin yang kita tambang atau yang kita mining gitu rekan-rekan. Itu ngomong kasarannya begitulah, ala embongan kalau katanya orang Jawa itu ala embongan. Karena saya tidak ahli-ahli banget ya masalah mining atau masalah perkriptoan. Ya kita samalah. Sama-sama belajarnya. Atau mungkin bahkan Anda lebih senior daripada saya. Saya juga masih dalam tahapan mempelajari terus dan belajar-belajar terus. Kenapa? Karena setiap aplikasi itu mining-mining ini, aplikasi penghasil cuan itu, aturannya satu dengan yang lain, ada yang beda, ada yang sama. Itu kita harus mempelajari sesuai aplikasi itu masing-masing. Gitu ya. Yang kedua, kalau dilihat dari jumlah tim saya aja ya, tim saya dengan jumlah yang aktif di tim saya ini, beda jauh bos. Sekarang ini yang aktif hanya 289 orang yang daftar, padahal di tim saya itu 580 orang. Berarti yang tidak aktif berapa? 300-an. Gimana Bang terus Abang?
ya nggak jadi masalah. Mau mereka itu aktif, tidak aktif, semua itu ya pilihan masing-masing. Gak usah bingung, mau mereka itu aktif atau tidak. Misalnya Anda punya referral nih, bang, gimana bang, referral saya ini gak aktif bang. Gak jadi masalah. Saya ini kalau nambang-nambang bos ya, ini berbagi pengalaman sama rekan-rekan. Kalau aplikasi yang nambang-nambang seperti gini, mining-mining kayak gini, itu yang penting itu yang pertama itu adalah kita sendiri. Jadi kita sendiri itu nambang, jangan sampai terlambat. Ya kalau terlambat sekian menit atau sekian jam, oke lah. Mungkin setengah jam, oke lah. Kenapa? Karena mungkin kesibukan kita atau kita pas di jalan, oke lah. Tapi yang jelas jangan sampai tidak nambang sama sekali sehari atau dua hari. Itu sayang-sayang banget bos, karena ini mining ya. Memang kelemahannya mining ini menguji kesabaran kita ya, para miner-miner ini ya. Para pecinta aplikasi-aplikasi ini menguji kesabaran kita. Kita tidak bisa langsung menikmatinya ya. Kita tidak bisa langsung WD, dan kalau toh pun nanti pada saatnya yang informasinya sesuai mungkin ya, sesuai dengan FAQ-nya, sesuai dengan roadmap-nya, itu waktunya mainet atau waktunya bisa diperjualbelikan, kita juga belum tahu apakah aplikasi tersebut nanti bakalan sukses atau tidak proyek tersebut. Nah, kalau tidak sukses, ya sudah, ya kita ikhlaskan, ya itu sebagai bentuk daripada salah satu ikhtiar kita, gitu bos. Kalau sukses aplikasinya, wow, kita juga akan menikmati hasil dari proses yang kita lakukan selama ini, gitu bosku, ya itu. Jadi kita nggak usah bingung dengan mereka yang tidak aktif. Biarkan, mereka punya hak bos. Bisa jadi mereka mungkin males karena nggak bisa di WD langsung. Padahal kalau Anda mau tahu dari awal bahwa aplikasi ini tidak bisa langsung di WD, itu harus Anda ketahui ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ya mungkin HP-nya hang ya, HP-nya nggak kuat. Yang ketiga mungkin memang sengaja dihapus akun. Nggak jadi masalah bos. Yang penting Anda nambang ini jangan sampai tidak nambang sama sekali, tidak mining sama sekali, dan pundi-pundi yang ada di sini ini, pundi-pundi koin ini ditambah terus dengan cara apa? Ya ini, nambangnya jangan sampai terlambat. Oke ya, ini ada informasi yang menurut saya lumayan penting ya bagi kita para pencinta aplikasi penghasil cuan, terutama pengguna aplikasi CoinX Miner. Ini ada informasi tertanggal 22 Januari 2021. Ini salah tanggalnya, salah tahunnya kelihatannya. Ini salah tahunnya nih, saya yakin salah tahunnya nih ya. Ini 22 Januari 2022. Ini coba kita lihat. Kalau dibahasakan Indonesia, kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu jadinya gimana ya? CoinX Network 22 Januari 2021. Ini kan sesuai tadi ya. Ini saya yakin 2022 ya, karena saya ngelihatnya baru tadi ya. Sekarang kan tanggal 23 ya. Oke ya, saya bacakan ya. Kami saat ini sibuk dengan perluasan jaringan CoinX Utility, CNX ya. CNX Utility, dan mempersiapkan pra penjualan untuk ICO. Wih, jos ini ya. Tambang setiap hari, tingkatkan tim penambangan Anda dan nantikan pembaruan terbaru pada bulan Maret. Kami akan memperkenalkan sesuatu yang revolusioner. Jos kandos ya. Ini ada informasi tingkatkan tim penambangan. Jadi kita ya itu promo pakai kode referral kita itu supaya apa ya, menambah kontribusi-kontribusi mining kita ya, sehingga koin-koin kita akan bertambah. Wow. Gitu ya. Ini mudah-mudahan jadi tambah penyemangat buat rekan-rekan. Sekarang sudah bulan Januari 2022 di pertengahan ya. Sebenarnya seluruh aplikasi-aplikasi mining-mining ini rata-rata loh ya, yang saya tahu ya, yang kita ikuti ya, yang mulai kita jalankan 2021 atau mungkin sebelumnya, itu rekan-rekan 2022 ini rata-rata semua aplikasi ini waktunya panen semua ya, kalau dilihat dari roadmap ataupun FAQ-nya. Jadi kok aneh ya, sudah mendekati bulannya, sudah mendekati harinya, sudah memasuki tahunnya, kok malah kita semangatnya kurang. Nah, ini ada apa? Itu kita sendiri yang tahu, karena itu adalah urusan pribadi kita masing-masing.
gitu ya. Ini mudah-mudahan ya, sekali lagi mudah-mudahan kita ini kan berusaha dan berdoa, mudah-mudahan sambil kita berusaha untuk mining terus di aplikasi CoinX ini, kita jangan lupa berdoa, mudah-mudahan ya proyek dari aplikasi CoinX ini juga sukses ya, sehingga kita juga menikmati hasil dari proses-proses yang kita lakukan selama ini. Gitu ya rekan-rekan, bagi Anda yang masih belum daftar dan kepingin daftar, ingat ya, tidak bisa langsung di WD. Langsung Anda lihat video-video saya sebelumnya. Langsung lihat di konten video saya untuk tutorial pendaftarannya. Di situ sudah saya jelaskan semuanya. Kalau Anda pingin daftar, masih pingin daftar dan tertarik daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, 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 ya. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling pecotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.